tahun antara 16 beruang yang dibenarkan berlegar di kawasan hutan berpagar pada waktu siang. Beruang sepertinya perlu menjalani latihan persediaan sebelum dilepaskan keluar. You know, they're training a new group at the moment to be released, and like I've been here for the last 4 or 5 weeks watching that group, and I'd love to see them outside now, and I'm sorry I'm going to be missing it, yeah. I'd love to come back and see them, definitely, hopefully. Eng Wai Pak dipertanggungjawabkan untuk melatih semua beruang di bawah jagaan pusat ini. Dia akan meneruskan latihan bagi Natalie dan kumpulannya agar mereka tidak menyentuh pagar elektrik dan tidak keluar dari kawasan pusat apabila dilepaskan kelak. Natalie, kamu menjadi guru. Okey? Sensitif dengan itu madu. Jadi, jika kadang-kadang kita mau cepat sikit, nanti dia mengamuk sudah. Okey. Beruang mengambil masa kira-kira sebulan untuk dilatih. Perkembangan Natalie dan rakan-rakan dipantau rapi oleh Wai Pak sepanjang 2 jam latihan dijalankan. Empat tahun berkhidmat di pusat konservasi ini, Wai Pak nyata rapat dengan beruang di sini. Dulu ada beruang yang mati juga secara semula jadi kerana penyakit. Selama 2 tahun bersama dengan dia, setiap hari pagi makan, tengok dia, tiba-tiba dia sudah tidak bergerak. Kita kena cek ada apa masalah yang menjadikan dia kematian itu. Kamu kena buat postmortem sendiri, itu adalah satu yang tidak kamu dapat dibayangkan. Ketika sesi latihan, Wai Pak memendam perasaannya apabila terpaksa melihat haiwan liar ini terkena kejutan elektrik. Meskipun pengalaman ini agak menyakitkan, ia tidak mendatangkan bahaya, malah penting bagi proses memulihara beruang ini. Beruang di bawah jagaan pusat ini diberi makan 4 kali sehari dengan purata 4 kilogram makanan bagi setiap beruang. Lawak! Lawak! Beberapa tahun lalu, beruang-beruang ini pernah dijadikan sebagai haiwan peliharaan dan hanya tinggal ataupun hidup di dalam sangkar yang kecil. Jadi di sini mereka dapat hidup seperti bagaimana beruang seharusnya hidup, iaitu di alam semula jadi, dan diharapkan mereka akan bersedia untuk dilepaskan ke habitat semula jadi mereka satu hari nanti. Wong Siew Te selaku penaung Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo tidak pernah leka dalam mencari dana demi operasi NGO ini. Dia sedar tanggungjawabnya besar dalam memulihara haiwan berkenaan sambil meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai beruang madu. Hidup berseorangan disandakan sejak 2 tahun lalu bukan perkara mudah bagi aktivis yang berasal dari Pulau Pinang ini. So selain daripada binatang, masak memang merupakan minat saya, dan kalau saya tidak menjadi pakar binatang, memang saya akan jadi tukang masak. Hari ini kita bakal masak kangkung belacan. Dedikasi Wong juga memaksanya melakukan satu pengorbanan besar. Hari-harinya sunyi tanpa kehadiran isteri dan anak-anak yang menetap di Taiwan.
saya tidak ada pilihan selain daripada meneruskan apa yang saya buat. Sekarang pusat beruang ini baru ditubuhkan dan keperluan saya berada di pusat memang begitu mustahil lah kan. Ini terpaksa saya kena tahan kesunyian dan rindu tentang keluarga. Kena minta maaf kepada keluarga saya, terutama isteri saya, terutama anak saya, dan bila mereka memerlukan saya di sisi mereka dan saya tidak dapat berada di samping mereka, dan inilah satu pengkorbanan lah dalam kerja saya, dan betul-betul harap mereka boleh memahami kenapa saya buat macam tu. Hello, good girl. Hey, Winnie. Huh? 你们今天有出门吗? 没有啊。没有。 Meskipun hanya bertemu dengan keluarganya dua kali setahun, Wong memastikan mereka berbual setiap hari. Okay, bye-bye. Daddy love you. Daddy love you. Walaupun sukar berada beribu batu daripada keluarganya, Wong sedar masa depan beruang madu Borneo berada di tangannya. Masih kurang kesedaran mengenai spesies ini. Terdapat beruang yang disimpan di pusat rekreasi seperti Zoo Mini dan Taman Buaya yang tidak dijaga dengan sempurna. Disimpan di dalam kurungan kecil boleh meninggalkan kesan psikologi kepada haiwan liar ini. Beruang yang teranaya diberi harapan baru di Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo apabila diperkenalkan semula kepada hutan di dalam kawasan berpagar. Seharian berada di luar, haiwan unik ini seolah tahu waktu yang dijadualkan untuk kembali ke rumah beruang. Sekitar jam 4 petang, tanpa perlu dipanggil, beruang kembali sendiri ke dalam kurungan dan menanti masa untuk makan. Tidak lama lagi, Fulung yang berusia 2 tahun akan menyertai beruang lain di dalam rumah beruang sama. Apakah sambutan yang bakal menunggunya? Majalah 3 selepas ini. Dr. Diana Ramirez dari Jabatan Hidupan Liar Sabah mengetuai operasi pemindahan Fulung. Beruang yang pernah menjadi haiwan peliharaan ini dirampas daripada pemiliknya ketika operasi Jabatan Hidupan Liar. Dibesarkan di dalam rumah dan kurungan sepanjang hidupnya, Fulung tidak pernah menjejakkan kaki ke dalam hutan. Setelah beberapa bulan berada di dalam kawasan pengasingan, pemindahan Fulung ke rumah beruang baru akan memberi peluang kepadanya untuk diperkenalkan kepada alam semula jadi. Pemeriksaan kesihatan dilakukan sekali setahun bagi setiap beruang di bawah jagaan Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo. Kali ini, Dr. Diana akan turut merawat beberapa luka yang dialami Fulung kesan daripada gurauan dengan beruang lain. Perkara seperti ini biasa berlaku kerana beruang bermain agak kasar sebagai cara melatih diri untuk memburu. So far is well. They are going well. It's not so. They have not paws. They have not any other secretion. So this, it's going to be healed very fast. Mm-hmm. This one is a bit swollen, but with the medicine, will be good enough. Picture the pet before they can come in. So
or? This. Huh? This, in making this part. Hmm. Giginya memang cantik, ya. Yeah. Dan kalau beruang yang tua, apa yang kita dapat tengok iaitu gigi kacip ataupun gigi incisor mereka akan haus. Sampel darah turut diambil bagi mengenal pasti sebarang penyakit yang mungkin dialami fulung. Ya, yeah. ini disebab oleh Maili. Gigitan daripada si bongkot. Dan yang baru itu nampaknya macam dia self-inflicted, dia cedera sendiri. Dan Fulong kita nampak dia ada satu tingkah laku yang ganjil, iaitu dia akan cederakan diri untuk mendapat perhatian orang dan sebagainya. Dan kadang-kadang cedera ini akan jadi teruklah. Kecederaan seperti ini ialah sebahagian masalah psikologi, kesan daripada dibesarkan sebagai haiwan peliharaan dan ia mungkin sukar untuk diatasi. Tidak ada dua ekor burung yang ada makin yang sama. Satu, dua, tiga. Oh, dapat kan? Welcome to your new cage. Beruang madu turut dikenali sebagai beruang matahari dan beruang anjing kerana ciri-ciri uniknya. Sebagai spesies beruang terkecil, ia boleh mencapai berat badan sehingga 60 kg. Meskipun kecil dari segi saiz, ia tetap mendatangkan bahaya jika tidak dikendalikan dengan betul. Pemindahan Fulong ke rumah beruang baru ini akan disusuli latihan persediaan dan pengenalan kepada hutan buat pertama kali. Seperti mana yang berjaya dilakukan kepada 16 beruang lain. Tiada yang lebih menggembirakan Eng Wai Pak apabila melihat beruang di bawah jagaannya bebas di hutan. Sekiranya kita tidak berusaha untuk bagi dan chance ini peluang untuk mereka memang akan menjadi bantuan dalam kandang. Memang gembira segala usaha macam nampak sinaran lah. Bermula dengan 7 beruang ketika penubuhan pusat ini 4 tahun lalu, kini angkanya hampir mencecah 30 ekor. Malah terdapat 15 beruang yang masih menanti giliran untuk dihantar ke pusat ini. Ini beruang yang seunggul-unggulnya yang berasal daripada negara kita dan kita perlu melindungkan mereka dan kita mesti tolong mereka kerana mereka dalam keadaan yang begitu serius sekali. Hampir 2 tahun sejak beruang pertama di sini diperkenalkan kepada hutan. Kini ada yang sedia untuk dibebaskan ke habitat asalnya. Tetapi keadaan berbeza bagi Fulong. Masalah psikologi yang dialami hanya akan membahayakan nyawanya jika dibebaskan. Ia perlu berada di bawah jagaan manusia seumur hidupnya.